السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Isra' bermula dari ayat yang ke-16. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini ayat yang ke-16. Ayat ke-16 dari surah Al-Isra. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Apabila kami hendak membinasakan sesuatu kaum, idza aradna an nuhlika qaryatan. Qaryatan ni satu kampung, satu negeri. Kata Allah, amarna mutrafiha,
kami perintahkan orang-orang yang mewah di antara mereka. Orang-orang yang mewah di antara mereka. Mutrafiha. At-taraf ni maknanya orang mewah lah, orang kaya-kaya. Fafasaqu fiha. Lalu mereka menderhaka, berbuat fasik. Fahaqqa 'alayha al-qaul, maka berhaklah negeri itu dibinasakan. Fadammarnahum tadmira, lalu kami hancurkannya sehancur-hancurnya. Ayat ini menceritakan bagaimana Allah Azza wa Jalla telah menghancurkan kaum-kaum yang terdahulu, dan menjadi sebab Allah jadikan sebab untuk kehancuran mereka. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-17, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh, dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan selepas daripada Nabi Nuh, yakni selepas zaman Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidhunubi ibadihi. Kafa maksud apa? Kafa, cukup. Kafa fardu kifayah. Kifayah tu daripada kalimah kafalah, cukup. Yang kenapa akan cukup? Sebab kalau dah ada dah orang buat, cukup. Kifayah. Manakala ada tak, kalau fardu ain, kewajipan atas setiap individu. Ain, ain ni setiap individu. Individu tu kalau kifayah, cukup. Maknanya kalau tak buat berlaku, ada satu kumpulan buat pun dah cukup lah. Kafa maknanya cukup. Kafa bi rabbika, dengan Tuhanmu. Bi dhunubi ibadihi. Dhunub maksud apa? Dhunub, dhunub dosa. Zambun, dhunubun dosa. Dhunubi ibadihi. Ibad maksud ibad, hamba. Khabiran, khabir apa maksud khabir? Maha mengetahui. Basira maha melihat. Basir, sami'un basir, kan? Sami' as-sami' al-basir, maha melihat. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Berapa banyak daripada kaum-kaum, negeri-negeri yang telah kami binasakan setelah daripada zaman Nabi Nuh. Dan cukuplah Allah mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya, dan dia juga maha melihat. Baik. Dua ayat ini menceritakan kepada kita betapa kekuasaan Allah Azza wa Jalla tidak terkalahkan, dan betapa orang-orang yang memusuhi Allah akan dibinasakan, dan betapa Allah Azza wa Jalla maha adil dalam ketentuannya, dan Allah menjadikan sebab yang munasabah serta layak untuk sesuatu kaum itu diazab. Kata Allah dalam dua ayat ni, pertama kita tengok, apabila Allah berkehendak untuk membinasakan satu negeri, amarna mutrafiha, Allah perintahkan orang-orang yang mewah di kalangan mereka. Fafasaqu fiha, mereka pun berbuat fasik. Berbuat fasik. Persoalan, apabila Allah Ta'ala sebut amarna, kami perintahkan, lalu mereka berbuat fasik, apakah mereka, Allah perintahkan mereka berbuat fasik ataupun macam mana? Allah Azza wa Jalla ni disebut dalam ayat yang lain, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah ni tidak pernah memerintah dengan benda yang buruk. Itu keadilan Allah. Itu
kebaikan Allah Azza wa Jalla, keyakinan kita bahawa apa saja yang manusia buat buruk ni, Allah tak pernah pun suruh buat buruk. Allah tak pernah pun suruh mereka buat buruk. Tapi mereka yang nak buat buruk. Lepas tu dia berhujah pula, tapi kan semua dalam hidup ni dengan takdir Allah. Berarti kita tidak akan dapat benda, buat benda buruk melainkan dengan takdir Allah. Jadi sebenarnya tu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nak main gitu susah tuan-tuan. Itulah yang menyebabkan orang pening dalam masalah takdir. Dia terlalu fikir dalam, sedangkan persoalan takdir ni antara urusan rahsia Allah Azza wa Jalla. Baru ni saya jumpa ada kawan-kawan lah, sambil-sambil sembang lah. Pergi jumpa dengan dia. Dia ni belajar universiti sama tu. Mekah, saya Madinah, dia Mekah. Tapi dia kerjanya bahagia unit pelaburan. Nah, kerja tak ada kaitan langsung dengan hak dia ngaji. Jadi dia, saya duduk-duduk dengan kawan dia tu, duduk dia kata, "Hak ni ustaz ni dia jadi ustaz sebab pilihan dia. Saya ni jadi ustaz hari tu hak ngaji tu pilihan lah. Tapi hak kerja ni takdir Tuhan," dia kata. Jadi dia mai tanya, "Awak kerja lah ni pilihan ke takdir? Pilihan ke takdir?" Hak ni kata, "Saya kerja ni pilihan saya." Hak ni kata, "Saya takdir Tuhan dah ni." Jadi saya berkata ke dia, soalan tu pun at the first place tak boleh kata gitu. Tak betul dah. Pasal apa? Kita tak boleh pisahkan antara kehendak kita dan juga takdir Allah. Pasal apa? Sebab Allah Taala kata, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah." Tidaklah kamu berkehendak sesuatu melainkan dia berlaku bila Allah berkehendak. Jadi kalau seorang tu berkehendak kebaikan, Allah berkehendak keburukan, maknanya Allah berkehendak juga. Soal takdir itu rahsia Allah. Cuma dalam ayat yang lain Allah Taala kata dah, Allah tak pernah suruh buat benda buruk. Kalau berlaku juga, kesalahan itu terletak pada manusia. Kesalahan itu terletak pada manusia. Cumanya kita mesti combine begitu dan cukup setakat tu. Maknanya guna ayat Allah. Allah Taala kata, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah." Tidaklah kamu berkehendak melainkan dengan kehendak Allah. Habis itu macam mana? Wallahu Taala a'lam. Soal takdir ni antara benda yang kita tak perlu bincang panjang. Bukan tak perlu, kita beriman dengannya dan detailnya serahkan kepada Allah. Baik itu dalam riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu amru hadhihi al-ummah muwatiyan aw muqariban ma lam yatakallamu fil wildani wal qadr." Senantiasalah urusan umat ini berada dalam kebenaran atau muqariban, hampir dengan kebenaran, selama mereka tidak bercakap tentang dua isu. Pertama, anak-anak orang kafir yang mati kecil. Itu urusan Allah. Anak orang Islam, kita beriman bahawa budak-budak lahir dalam fitrah, kalau dia mati kecil, maka dia akan tunggu mak ayah dia dalam syurga. Kerana Nabi SAW juga memberitahu antara pemberi syafaat di akhirat nanti adalah anak-anak orang Muslim yang mati kecil. Adapun anak-anak orang kafir, kita dah kata dah semalam, urusan mereka serah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dok fikir, itu tidak menambahkan iman kepada kita. Sebab benda yang Allah Ta'ala tak sebut, kita kata itu urusan Allah. Yang kedua, urusan takdir qadar. Macam mana takdir tu Allah Ta'ala boleh tulis sebelum daripada kita buat lagu mana gitu, lagu mana begini, kita buat kebaikan, Allah Ta'ala nak keburukan kau lagu mana. Sehingga kata, "Saya sebenarnya nak jadi baik, tapi takdir suruh saya jadi jahat." Mampukah lagu tu? Urusan takdir, urusan Allah. Apa saja yang berlaku kepada takdir kita, hak lepas dah kita apa? Kita kata, "Qaddarallahu ma syaa fa'al." Allah dah takdirkan begitu. Tapi urusan masa depan, jangan kita berhujah, "Sebenarnya Allah takdirkan saya nak buat jahat hari ni." Tak boleh kata gitu. Pasal apa? Itu rahsia Allah. Yang penting dalam akidah kita,
Allah ni dia tidak pernah menyuruh buat buruk. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Ni Allah tak pernah menyuruh benda buat benda fahsya. Kalau kita terbuat kesalahan itu letak pada manusia. Jadi dalam ayat ni kembali kepada amarna mutrafiha, kami perintahkan manusia atau orang-orang mewah di dalam negeri tersebut lalu mereka berbuat fasik. Apakah dalam ayat ni Allah memerintah berbuat fasik? Jawapan dia tidak. Allah memerintahkan mereka berbuat taat tapi mereka yang fasik. Ne? Dalam tafsiran yang lain amarna ni, amarna perintahkan boleh juga difahami sebagai kalimah amir, amir, amar ni amir. Tahu amir? Amir itu maksud apa? Pemerintah. Maknanya kami jadikan pemerintah mereka orang fasik. Bila kami nak binasakan satu kaum, kami lantik di kalangan pemimpin mereka orang yang fasik sebagai musibah bagi mereka. Lalu orang yang fasik itu berbuat kerosakan di negeri itu dan akhirnya layak bagi kami untuk membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya. Ini antara jalan bagaimana Allah Azza wa Jalla membinasakan sesuatu kaum. Iaitulah Allah kata Ibnu Abbas, qala Ali ibn Talha an Ibni Abbas qawluhu amarna mutrafiha fa fasaqu fiha, yaqulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa? Sallatna ashrarahum, kami perintahkan, jadi kami lantik menjadi pemimpin di kalangan mereka orang-orang yang ashrar, orang-orang buruk di kalangan mereka. Fa'asaw fiha, lalu mereka melakukan maksiat di dalamnya. Sebab tu kita dalam bab kepimpinan ini, apabila diberi pemimpin yang baik, itu adalah nikmat dari Allah. Kita kena senantiasa minta dengan Allah agar Allah melantik pemimpin yang terbaik menjaga urusan kaum muslimin. Kemudian urusan itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pasal apa? Allah Ta'ala kata dah, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma, Qulillahumma, Allah malikal mulk, dialah pemilik segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha', di engkau ya Allah, engkaulah yang memberikan kekerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi soal siapa nak naik memimpin urusan sesuatu kaum, itu adalah kehendak Allah. Tidak akan berlaku sesuatu dalam dunia ni melainkan dengan kehendak Allah. Jadi antara asbab bagaimana Allah Azza wa Jalla membinasakan satu kaum ialah Allah melantik pemimpin yang fasik di kalangan mereka lalu mereka berbuat kerosakan. Kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada kebinasaan, tetapi kita dalam masa yang sama mintalah senantiasa dengan Allah, Allahumma walli alaina khiyarana, ya Allah lantiklah pemimpin yang baik di kalangan kami. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna, dan janganlah engkau lantik ya orang yang tidak bertakwa disebabkan dosa-dosa kami. Disebabkan dosa-dosa kami. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina, orang yang tak takut kepada Allah. Janganlah sebab dosa kami Allah lantik orang yang tak takut kepada Allah dalam urusan kami.
Tapi ayat ini juga merujuk kepada apa? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami berkehendak membinasakan satu negeri baru kami lantik. Maknanya apa? Naiknya orang yang fasik ini dimulakan dengan sesuatu dosa dulu sehingga Allah nak binasakan, Allah lantik orang yang fasik. Boleh faham? Maknanya apa? Sebelum lantik pemimpin ni, ada dah dosa yang terdahulu. Bererti Allah ni, pemimpin yang baik dilantik daripada rakyat yang baik. Dan begitulah juga orang yang tak baik dilantik daripada orang-orang yang tak baik. Apabila bermula kerosakan dalam masyarakat, maka natijahnya akan lahir dari masyarakat itu pemimpin yang tak baik. Kalau masyarakat ni baik, insya-Allah Allah anugerahkan kepada mereka pemimpin yang baik. Ne? Jadi maknanya seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi ditawarkan jawatan raja di Mekah, Nabi tolak. Pasal apa? Raja yang baik tak payah nak memimpin masyarakat yang tidak beriman. Ne? Tapi apabila masyarakat ni beriman, baik, insya-Allah Allah Azza wa Jalla akan anugerahkan mereka kenikmatan. Jadi sebab itulah kita kata pemimpin yang baik ataupun buruk hasil daripada baik buruknya masyarakat sebelumnya. Sebab itu kita kena kembali kepada asas, iaitulah memulihkan masyarakat dari akarnya, barulah akan tumbuh pokok yang baik dan kemudian berteduh di bawahnya orang-orang sekalian banyak daripada yang baik ataupun yang buruk. Tapi kalau akarnya sendiri sudah rosak, maka dia tidak akan dapat menumbuhkan pohon yang baik untuk jadi rendang dan berteduh di bawahnya masyarakat yang ramai. Selama akarnya baik, alhamdulillah dia akan menumbuhkan yang baik. Jadi sebab itu dalam soal ini semua pihak mesti berusaha kepada kebaikan. Kerana apa? Semua ini berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita orang-orang yang mana beringat dan sedar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan fitnah di akhir zaman, ne? Fitnah di akhir zaman akan ada orang-orang yang dilantik, ya, yang melakukan perkara-perkara mungkar yang kamu tahu sebagai kemungkaran. Maka di saat itu kita kena menyelamatkan diri daripada kemungkaran tersebut, jangan bersekongkol dengan kemungkaran dan jaga diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusukum, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada kamu di saat kamu sudah dapat hidayah. Mana kalau kamu jaga diri kamu dengan kebenaran, dengan keimanan, insya-Allah seburuk mana pun satu tempat itu kamu akan selamat. Tapi jagalah diri kamu dulu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang ayat-ayat itu, orang yang sabar di atas kebenaran sampai satu zaman, orang yang sabar di atas kebenaran seperti mereka yang menggenggam bara api. Seperti mereka yang menggenggam bara api, iaitu bersabar di atas kebenaran di zaman fitnah akan jadi sesuatu yang payah, seperti menggenggam bara api. Jadi macam mana kita ni? Pertama, doakan kepada pemimpin agar mereka ni jadi orang baik. Yang kedua, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla lantik pemimpin yang baik dari kalangan kita. Atau kita tukar, hak ni nombor satu dulu. Pertama, minta kepada Allah agar Allah lantik orang-orang yang baik untuk memimpin urusan kita. Baik di sini yakni orang yang menjaga agama dengan baik.
Pasal urusan dunia ni semuanya akan kembali kepada urusan agama, yakni Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah supaya Allah lantik orang yang baik dalam menjaga urusan agama. Pasal baik agama, baiklah. Tak baik agama, kalau kira tamadun, Fir'aun lagi hebat tamadun daripada kita. Fir'aun, binaan piramid dia 3,000 tahun masih utuh lagi. Nah, dia punya tulisan simbol-simbol tu sampai hari ni orang ngaji lagi cara nak baca. Dunia perubatan kuno pun banyak saham daripada kitab-kitab Fir'aun punya tulisan di dinding-dinding piramid. Hebat tak hebat? Hebat. Bukan tak hebat. Binaan yang orang pening macam mana orang boleh buat zaman dulu. Tapi akhirnya mana Fir'aun? Kalau kira kaya, tu baru teknologi. Kalau kira kekayaan, Qarun lagi kaya. Qarun lagi kaya. Tapi kekayaan yang tidak dibawa kepada keimanan kepada Allah, mana akhirnya? Ditelan bumi. Urusan kehidupan ini kena fikir siapa yang boleh jaga agama. Kalau nak jaga harta, jaga ekonomi, jaga apa semua sekali, Namrud pun hebat juga, tak kurang hebatnya. Tapi akhirnya ke mana? Ni, itu yang paling utama. Pertama, minta dengan Allah agar Allah lantik orang yang baik untuk menjaga urusan agama. Urusan agama kita. Yang kedua, doakan kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memandu pemimpin-pemimpin yang telah pun dilantik agar mereka menjaga urusan agama dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita sendiri jangan banyak buat dosa. Pasal apa? Di saat manusia buat dosa, sebab dosa inilah Allah lantik pemimpin yang tidak menjaga urusan mereka dengan baik. Bila pasal Allah berkehendak dengan sebab dosa-dosa orang ramai, maka Allah wa idza aradna an nuhlika, apabila kami berkehendak membinasakan satu negeri, sebab apa ni? Sebab dosa orang-orang di dalamnya. Barulah amarna mutrafiha, kami pun lantik orang yang mewah di kalangan mereka. Orang yang mewah, apa maksud mewah ni? Mereka yang mana langgar je apa yang, bukan masalah nak jadi kaya tak kaya tak. Mutrafina ni orang yang kaya sehingga mereka tak perlu kepada Allah. Amma man istaghna, Allah Ta'ala sebut. Orang yang istaghna, yang tak perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia rasa kekayaan dia sudah cukup. Dia rasa dia punya harta sudah banyak. Kalau dia buat jaga agama ke tak jaga agama ke, urusan tu tak ada kaitan dengan harta dia. Keutamaan dia adalah untuk mencari sebanyak mungkin harta, boleh jadi. Soal agama itu urusan nombor dua, nombor tiga atau nombor seterusnya. Ini ayat Allah Azza wa Jalla yang menceritakan kepada kita. Sampai satu zaman sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, oh, orang yang sabar di atas agama seperti menggenggam bara api. Jadi andai kata yang kita kata berusaha untuk menjadi baik, berusaha untuk menjadi baik kita. Yang keempat, berlepas diri dari kemungkaran. Di zaman fitnah kalau berlaku kemungkaran, maka eloklah berlepas diri darinya. Jangan bersama dengan kemungkaran yang dilakukan. Pasal apa? Bila datangnya masa-masa begini, kita tak tahu bila nak datangnya azab Allah. Bila nak datangnya azab Allah. Biarlah apa saja yang berlaku, kita berlepas diri. Sebab tu di zaman fitnah, orang sampai lari duduk di kampung-kampung, duduk bersendirian. Innallaha yuhibbul abdal ghaniyyat abdal khafi, lupa dah, tapi al khafi, Allah suka kepada hamba yang bertakwa lagi menyembunyikan diri. Al khafi dibawakan tafsiran itu kepada
sifat manusia hidup di zaman fitnah. Zaman fitnah seperti Ashabul Kahfi, mereka lari dari kesyirikan, duduk di dalam gua. Dan begitulah juga di akhir zaman nanti, zaman keluarnya Dajjal, orang lari dia duduk di lereng-lereng bukit, duduk di kampung-kampung yang jauh nak selamat daripada fitnah. Jadi titik tolaknya kembali kepada menjaga urusan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amarna mutrafiha, kami lantik orang-orang yang mewah lagi jahat dari kalangan mereka. Di saat itu binasa. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bagi peringatan kepada Quraisy, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh. Berapa banyak dah kami binasakan dari generasi-generasi selepas zamannya Nabi Nuh. Selepas zamannya Nabi Nuh. Mereka yang mana tidak beriman kepada Allah. Mereka yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ni alhamdulillah duduk di bumi yang bertuah. Bertuahnya kita sehingga dalam satu kawan-kawan sama ada Arab ke Indonesia ke, semua orang kata satu rahmat bagi kita, banyak Islam kita duduk dalam perlembagaan sebagai agama rasmi. Payah dah nak cari negara yang ada lagu tu. Dalam dustur kita, perlembagaan kita, Islam adalah agama rasmi. Kalau di Arab Saudi, ada Mekah Madinah tu, atau memang Allah jagalah. Moga Mekah Madinah duduk pada dia. Itu pun dari sudut amalannya, mungkinlah Allah uji rakyat dia juga. Cuma untuk sebuah negara yang jauh daripada Mekah Madinah, yang tak ada tanah suci di dalamnya, tetapi adanya dalam perlembagaan dia agama rasmi persekutuan adalah agama Islam, itu satu nikmat yang besar. Sebab tu kalau kita perhatikan bagaimana Allah telah menjaga bumi bertuah ini selama berkurun lamanya. Sehingga tahun-tahun lala ni pun, kalau kita tengok di Indonesia, berapa kali berlaku gempa bumi, berapa kali berlaku gunung berapi, berapa kali berlaku tsunami, dengan Acehnya, dengan apa tu Lomboknya, dengan apa, berapa kali itu berlaku, dengan kebakaran hutannya. Kita ni setakat asap yang mari, hak terbakar hutan, tidak kita, dia. Allah datangkan musibah banyak daripada arah lautan Hindi tu, kita tak kena. Mari pula daripada belah Pasifik, ribut taufan. Marilah taufan, apa nama taufan, ribut kalau melanda sehingga patah pokok-pokok, sehingga terbalik bangunan habis. Kalau kita tengok, saya baru ni tengok orang share gambar lingkaran gunung berapi, dia panggil lingkaran apa, api Pasifik ni duduk bawah kita. Kepala angin taufan ni kalau mari daripada lautan Pasifik tu, mari kena Jepun, kena Vietnam, Kemboja, Thailand, Filipina. Kita ni duduk tengah-tengah tu, lingkaran gunung berapi pun tak kena. Berapa kali kita pernah gunung berapi? Tak pernah. Paling-paling gegaran dekat dengan Gunung Kinabalu yang menyebabkan patahnya puncak hak paling atas tu, hak donki, telinga donki tu panggil, cotek sikit tu patah. Paling-paling tu berapa banyak kita kena ribut taufan? Pasal apa? Pada saya lah, wallahu ta'ala alam. Pada saya pasal apa? Sebab selama kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Tapi di saat kita sudah tidak menjaga agama Allah, maka beringat-ingatlah akan datangnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah tetap terus menjaga negara ini, bumi bertuah ini, dengan keamanan dan limpah nikmat yang banyak selama kita menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang kepada generasi yang selepas ini, generasi muda yang makin lama mereka makin mewah dan jauh dari kebenaran. Mereka tidak lagi berusaha untuk menjaga agama sebagaimana generasi-generasi dahulu. Dulu kalau agama dijentik je, Allahu Akbar. Lah ni, tidak silap, dia sendiri, budak-budak kita, orang bangsa kita sendiri yang mencela agama dia sendiri. Tak usah katalah orang agama lain tu, agama lain tu memanglah. Tapi dia sendiri, orang agama kita sendiri mencela agama. Allahu Akbar. Itu kita bimbanglah. Yang penting, apa kita nak buat? Empat perkara tadi. Doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Yang belum dilantik, dilantiklah yang pemimpin yang baik. Yang telah dilantik, doakan kebaikan mereka. Makna kebaikan ni, biarlah mereka ni menjaga agama Allah. Yang ketiga, kita mesti berbuat kebaikan. Kita sendiri, macam mana? Bukan sekadar minta. Kita ubah diri kita. Rajin salat berjamaah di masjid. Orang kata kempen buy Muslim first kan? Beli barangan Islam, beri barangan Muslim. Bagus dah kempen ni. Tapi yang penuhnya adalah pasar raya Islam. Kalau kita nak gerakkan kempen juga, apa dia? Gi masjid first ni, gi masjid dulu. Kalau pasar masjid sama ramai dengan pasar raya Muslim ni, insya-Allah Allah Azza wa Jalla akan bagi kelebihan yang banyak daripada yang kita tengok pada hari ini. Orang kata antara yang belum berjaya lagi kempen dalam kempen Muslim first ni adalah masjid first. Masjid first tu tak berjaya lagi. Kalau kita duk cakap soal ekonomi saja, duk cakap soal kepimpinan saja, masjid kita tidak dekati, maka payah untuk Allah Azza wa Jalla. Bukan payah, istilah payah tu tak Allah ni bagi Allah mudah laka, tapi Allah tidak berkehendak untuk membantu orang yang tidak dekat dengan dia. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita, keturunan kita, negara kita dengan penjagaan yang baik, dan Allah menjaga urusan agama kita pada tangan orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala kata, "Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira." Wakam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Kenapa disebut selepas daripada zaman Nabi Nuh? Sebab bermula dengan zaman Nabi Nuh lah Allah membinasakan kaum. Sebelum Nabi Nuh tak ada. Kesyirikan pertama berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Ataupun di akhir zaman Nabi Adam AS berakhir, kemudian Allah utuskan Nabi Nuh untuk mengajak mereka kepada kebenaran. Sebab dia kata apa? Berkata Ibn Abbas, "Kana baina Adam wa Nuh asharatu qurunin kulluhum alal Islam." Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ada 10 kurun. Semuanya berada di atas agama Islam. Kemudian diutus Nabi Nuh AS. Kemudian ada orang soleh dari pengikut Nabi Nuh mati. Kemudian mereka buat patung-patung. Ataupun sebelum daripada itulah Nabi Nuh ni diutuskan waktu orang dah syirik kepada Allah. Dia mengajak orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian daripada tahun 950 tahun yang beriman kepadanya tak sampai 100 orang, ada 80 lebih kurang macam tu je. Kemudian Allah binasakan mereka semua sekali. Bermula daripada zaman tu sehingga kemudian berlakulah kebinasaan.
Sebelum zaman Nabi Nuh, Ibn Abbas kata ada 10 kurun semuanya Islam. Selepas berlakunya zaman Nabi Nuh tu, Allah binasakan dan begitu seterusnya. Ma'nahu annakum ayyuhal mukadzibun lastum akrama 'ala Allahi minhum wa qad kadzabtum asyrafar rusul wa akramal khalaiq fa'uqubatikum aula wa ahra. Dan ini adalah tahdid, ancaman dari Allah kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah cerita ni berapa banyak kurun sejak zaman Nabi Nuh, menunjukkan apa? Kalau mereka tu mendustakan rasul-rasul yang rendah darjatnya berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam pun aku binasakan, bagaimana kalian yang telah mendustakan sebaik-baik manusia, penghulu sekalian rasul atau penghulu-penghulu sekalian manusia, penutup sekalian nabi dan rasul, pastinya azab kamu lebih teruk dan parah daripada itu. Ini ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Kalau mendustakan nabi-nabi lain pun berat dah azab, ini mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, yang paling sempurna, kitab yang paling sempurna, ajaran Allah yang paling istimewa, itulah Islam, syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira, cukuplah bagi dengan Allah mengetahui dan melihat dosa hamba-hambanya, yakni apapun yang kamu perbuatkan, kamu tidak dapat bersembunyi dari pengetahuan dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, itu yang dapat kita sebut pada hari ini. Kita doakanlah ni, benda ni serius sungguh ni, serius sungguh. Sebab kita tengok telah berlaku fitnah di kalangan umat Islam, di mana yang akhirnya membunuh rakyat sendiri adalah pemimpin yang dilantik dari kalangan mereka. Fitnah yang berlaku di Syria, siapa yang bom rakyat Syria? Presiden dia. Siapa yang lantik akhirnya di Mesir, yang tembok orang di apa tu, yang berhimpun dan berdemo di itu? Pemimpin dia. Akhirnya Allah uji zaman, daripada zaman Saddam Hussein lagi Allah uji rakyat. Tu pun zaman Saddam Hussein tu, Saddam Hussein tu kira bencana adalah pada zaman dia untuk umat dia. Tapi mereka ni ingat dengan hilangkan dia, dapatlah panggil selepas mendung turunnya hujan. Tak, rupanya selepas mendung, bukan selepas mendung terbitnya matahari, tak. Rupanya selepas mendung datangnya ribut taufan. Jadi dihilangkan Saddam Hussein, mari berat lagi, bunuh rakyat sendiri juga. Ini ujian Allah. Kenapa benda ni berlaku kepada negara Islam saja? Nah, sehingga orang kafir mula melihat dengan pandangan yang tak baik terhadap Islam. Kembali kepada asal hal kita kata tadi. Akarnya di mana akarnya? Akarnya bermula daripada masyarakat, umat itu sendiri. Di saat mereka jauh daripada Allah, maka Allah akan lentik orang begitu. Nah, kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada keburukan, sama ada daripada kita ataupun orang lain. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung dengan keburukan diri kami sendiri dan juga dan kejahatan amalan-amalan kami. Sebab tu kita bila nak kahwin pun, bila beli kereta ke, kita minta kebaikan diri kita kepada dia dan kebaikan diri dia kepada kita. Berlindung dari keburukan kita terhadap dia dan keburukan dia terhadap kita. Pasal apa? Kita semua ada baik dan buruk. Cuma hak mana lebih, hak mana kurang, itu kita kena sangat-sangat berhati-hatilah, pantau agar akhir Allah memberikan kepada kita kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.